Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mania, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Rabu 16 Agustus 2023, kita kembali berada di Lubuk Bangku, tepatnya di rumah makan Mak Mami. Kita akan menunggu kedatangan NPM yang dari Medan, dan kabarnya ada 2 unit NPM, ada NPM dengan julukan Rindu Hati dan ada NPM dengan julukan Naura ya sobat ya. NPM itu start dari Kota Medan dan Kota Binjai ya. Tujuan Kota Padang dan Pariaman. Oke, kita akan mencoba menunggu. Sekarang masih jam 6 lewat 57 menit. Ini sepertinya NPM belum masuk ya sobat ya. Dan pagi ini suasananya sangat dingin di sini ya sobat ya. Karena di sini perbukitan ya. Jadi udaranya segar. Jadi kalau pagi-pagi ini super dingin ya sobat ya. Sobat bisa lihat sendiri, ini suasananya masih berkabut dan berembun ya. Dan pagi ini tampak suasana rumah makan masih sepi ya sobat ya. Dan ini baru ada melintas beberapa truk ya, yang sepertinya dari arah Riau. Oke, kita tunggu kedatangan NPM. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sobat. Oke, dari kejauhan kita lihat satu bus Sempatistar yang dari arah Medan. Oke, masuk bus Sempatistar, masuk di jam 7 lewat 44 menit. Ini Sempatistar dengan nomor 62 ya sobat ya. Ini dengan kelas patas VIP. Oke, di sini sudah masuk satu bus Sempatistar dengan kelas patas VIP, masuk di jam 7 lewat 44 menit barusan ya. Bus Sempatistar ini memakai mesin Mercedes-Benz OH1626 dan kita lihat ini krunya baru siap membersihkan saringan hawanya ya sobat ya. Jadi biar tenaganya tuh kembali lepas ya, biar tenaganya tuh nggak menahan. Ya, ini memakai bodi Adi Putro ya, ini Jatbus 2. Ini para penumpangnya sudah mulai istirahat dan makan di rumah makan Mak Mawi ya. Alhamdulillah penumpangnya lumayan ramai.
Salut ya sama bapak krunya, walaupun sudah tua tapi beliau masih sangat kuat ya sobat. Oke, kita doakan semoga bapaknya sehat selalu, panjang umur, dan semoga dilancarkan segala urusannya, dan semoga dilimpahkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam 7 lewat 54 menit. NPM masih belum masuk ya sobat ya. Beda dengan hari kemarin. Kemarin itu belum jam 7 NPM sudah berangkat lagi dari rumah makan Mak Mawi ya. Kira-kira itu masuk jam 6 kemarin sobat. Ya begitulah di jalan ya sobat, kita tidak tahu, kadang lancar, kadang ada juga halangannya ya. Ya kita tunggu aja sobat. Dan ini para penumpangnya, ada yang lagi makan dan juga ada yang lagi istirahat ya sobat ya. Oke, akhirnya yang kita tunggu masuk juga ini NPM P58 dengan julukan Naura. Oke, ini masuk NPM P58 dengan julukan Naura ya sobat. Ini NPM pertama yang masuk dari Medan. Ini penumpangnya langsung istirahat makan. Alhamdulillah penumpangnya juga terpantau ramai pagi ini sobat. Ini masuk di jam 7 lewat 57 menit. Ini penumpangnya sudah mulai turun ya sobat ya. Mungkin masih banyak yang masih tidur ya, karena ini masih pagi. Karena perjalanan dari Medan menuju Sumbar ini bisa memakan waktu 20 sampai 24 jam ya sobat ya. Di bus jarak jauh ini rata-rata semuanya ada toiletnya sobat ya. Jadi himbauan untuk para penumpang, toilet ini tolong digunakan saat bus sedang berjalan ya sobat ya. Kalau bus lagi berhenti itu jangan digunakan toiletnya ya sobat. Apalagi ini dari ada di rumah makan. Ini sepertinya lagi ada yang menggunakan toilet di bus ya sobat. Jadi himbauan untuk para penumpang, toilet hanya boleh digunakan saat bus sedang berjalan ya sobat. Dan itu hanya untuk buang air kecil. Jadi kita harus benar-benar bijak untuk menggunakan fasilitas umum ya sobat ya. Ya jadi itu himbauan untuk para penumpang. Oke, ini masih istirahat dua bus, ada bus NPM V58 Naura dan ada bus Empati Star. Jadi bus NPM V58 ini trip pertama ya. Jadi masih ada satu lagi di belakang. Infonya yang akan masuk V28 dengan julukan Rindu Hati ya. Kalau tidak salah itu berbodi Avante dari karoseri Tentrem. Oke, kalau nanti sudah masuk berarti ada tiga bodi berbeda pada hari ini ya sobat. Ada Adi Putru, ada Laksana, dan juga ada Tentrem ya sobat. Oke, kita tunggu saja kedatangannya. Oke, ini para penumpang bus Empati Star sudah mulai menaiki busnya kembali. Akan segera melanjutkan perjalanan menuju kota Padang ya. Ini kap mesinnya sudah ditutup. Sekarang jam 8 lewat 23 menit. Thank you.
Oke, ini bosnya sudah mulai dimundurin ya. Keluar rumah makan Mamawi. Oke, berangkat seperti star. Berangkat di jam 8 lewat 28 menit. Setelah istirahat lebih kurang 45 menit di rumah makan Mak Mawi ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini para penumpang bus NPM sudah mulai menaiki busnya kembali sobat. Ini akan segera melanjutkan perjalanan kembali menuju kota Padang. Ini sudah siap istirahat di rumah makan Mak Mawi ya. Setelah istirahat kurang lebih 45 menit. Oke, ini NPM V58 Naura sudah selesai istirahat di rumah makan Mak Mawi. Sekarang jam 8 lewat 52 menit. Dan di belakang sana kita lihat NPM V28 Rindu Hati yang juga sudah masuk di rumah, akan masuk ke rumah makan Mak Mawi ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan masuk NPM V26 ya sobat. Dengan julukan Rindu Hati ini yang admin bilang kemarin memakai body dari karoseri Tentrem. Ini Avante ya sobat ya. Kalau tidak salah ini Avante yang seri awal. Dan di sana penumpangnya sudah langsung turun untuk istirahat di rumah makan Mak Mawi. Alhamdulillah penumpangnya juga ramai ya sobat ya. Ini kita kedatangan saudara-saudara, sepertinya ini dari Papua ya. Nah, ini penumpang bus NPM, sepertinya ini mahasiswa ya sobat ya. Keren nih sobat, ini para penumpang NPM. Jadi ini saudara-saudara kita yang dari Papua ya sobat ya. Ini naik bus NPM yang dari Medan. Ya dari Medan ya bang ya. Ya. Ini rame nih sobat. Kiran ya. Ini saudara-saudara kita. Ini lagi makan dulu di rumah makan Mak Mawi. Oke, selamat datang di Ranah Minang ya. Ini masih istirahat bos NPM, sekarang jam 9 lewat 4 menit. Ini untuk trip yang kedua ya, NPM V26 dengan julukan Rindu Hati. Ini memakai body dari karoseri Tentrem. Ini kalau tidak salah bodinya Avante HX7 ya sobat ya. Dan ini memakai mesin Mercedes-Benz 1836 R suspension. Ini kalau tidak salah hanya ada 3 unit lagi di NPM yang memakai body seperti ini ya sobat ya.
Ini kan sobat dari karoseri tentrem. Jadi ini body Avanti yang awal ya sobat ya. Jadi ini dia tampilan dari depannya ya sobat ya. Uniknya bodinya ya sobat ya. Nah, ini tampilan dari sampingnya. Jadi kaca depannya ini seperti ada jenongannya ya sobatnya. Benar-benar unik nih bodinya sobat. Jadi kaca depan ini seperti agak berjenong ya sobat ya. Dan ini tampilan lampu depannya. Kalau di Sumbar nih sepertinya body satu-satunya yang dipakai ya sobat ya. Kalau bus Sumbar sepertinya NPM satu-satunya yang mau pakai body seperti ini ya sobat ya. Dan ini bagian atasnya masih pakai tameng. Jadi ini pertama kalinya kita bertemu dengan NPM V26 dengan julukan Rindu Hati ya sobat ya. Jadi kita belum tahu siapa drivernya. Mungkin sobat ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar ya. Ini masih istirahat NPM V26 dengan julukan Rindu Hati. Ini sekarang sudah jam 9 lewat 27 menit. Ini penumpangnya masih pada makan ya. Dan sepertinya tidak lama lagi akan segera melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Oke, kita tunggu keberangkatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sobat. Oke, ini kap mesinnya sudah mulai ditutup kembali. Ini akan segera melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Ini penumpangnya sudah mulai dipanggil ya sobat ya. Dan ini penumpangnya ramai, ini ada saudara-saudara kita yang dari Papua. Ramai ya sobat ya. Alhamdulillah tadi admin tanya kepada penumpangnya, penumpang NPM V26 full seat. Oke, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Lah siap tadi bang. Oke, tepat jam 9 lewat 33 menit. Ini NPM sudah mulai bergerak meninggalkan rumah makan Mak Mawi. Ini sudah mulai dimundurkan keluar ya sobat ya. Ini alhamdulillah penumpangnya full seat. Tadi ada juga saudara-saudara kita yang dari Papua yang naik NPM.
Om, hati-hati Om. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, Sobat Mania, cukup sekian dulu untuk hari ini ya Sobat ya. Terima kasih sudah menonton video dari Dazan Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.